Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam persaudaraan. Salam bebas, sehat, bebas dari corona, khususnya warga persaudaraan Sedati Ranting Pulung, umumnya warga Kecamatan Pulung secara umum. Alhamdulillah pada hari ini Selasa Pahing tanggal 21 bulan 4 tahun 2020, persaudaraan Sedati Ranting Pulung mendirikan rumah yang insya Allah akan dibuat beskem. Nah, beskem itu untuk mengawali membuat padepokan secara total, secara global, yang tepatnya di Dukuh Buduk Suren, Desa Singgan ini. Mudah-mudahan berkat doa restu saudara-saudaraku semua, warga persaudaraan di Ranting Pulung, juga para sesepuh warga Sarnatul, pada umumnya cita-cita yang didambakan warga persaudaraan Sedati Terakhir Ranting Pulung ini bisa cepat terkabulkan berkat ridho dari Allah dan doa restu panjenengan semua. Demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah semuanya, diberi kesehatan lahir dan batin, sukses semuanya, dan warga persaudaraan Sedati Hati Terakhir Ranting Pulung tetap solid, rukun, sehat lahir dan batin, dan bisa berkembang sesuai dengan marwah dan amanah yang kita amban semua. Dan ada kurang lebihnya, kami sebagai pengurus Ranting Pulung mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridwan walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.